Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Modahril. Hari ini saya akan mengambil rebung bambu. Sekarang saya sudah berada di lokasi atau di hutan yang ditumbuhi bambu. Namun sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa subscribe, like, comment, and share agar kedepannya channel ini bisa berkembang. Oke teman-teman, ini di sekitar saya ini adalah hutan bambu teman-teman. Ini ada bambu-bambu besar ya. Ini juga bambu besar teman-teman. Ini bambunya sangat besar. Ini sudah tua sekali. Tapi bambu ini tidak ditanam, tumbuh dengan sendirinya, dibiarkan besar, nah, sampai begini sudah mati. Nah, jadi untuk bambu yang seperti ini yang akan kita ambil rebungnya, bambu betung. Ya, ini di belakang saya adalah bambu betung, bambu yang terbesar yang pernah ada di tempat kita. Nah, ini rebungnya tidak selamanya ada. Ya, tapi ini musiman. Kalau di saat musim kemarau, rebung itu tidak tumbuh. Musim tumbuhnya itu pada saat musim hujan. Ya, ini pohon bambunya tuh tinggi, besar-besar lagi. Tuh sampai bawah pohon bambunya itu. Nah, itu ada yang tinggi. Ya, itu rebungnya sudah ada yang tinggi itu. Nah, tuh yang tinggi yang coklat itu sudah tinggi. Ya. Kalau tidak ada yang lebih pendek, itu yang tinggi bisa kita tebang, bisa kita ambil. Tapi pendek di atasnya, di bagian pucuk. Nah, kemudian kita akan cari di bawahnya dulu. Nah. Nah, di sini ada teman-teman. Ini ada. Nah, itu ada satu. Ya, itu rebungnya. Kita akan ambil teman-teman. Itu rebung. Kita dapat ya satu rebung. Itu rebungnya bagus teman-teman. Nah teman-teman, ini adalah rebungnya. Ini rebungnya teman-teman. Nah, kita bersihkan dulu tempatnya. Nah, ini rebung teman-teman. Rebung yang sangat bagus, besar ya. Nah, ini sangat besar sekali. Oke, kita ambil. Caranya mengambil begini. Nah, ini teman-teman, kita sudah dapat. Ya, dapat satu. Rebung ini akan kita kupas. Ya, karena ini berat. Kita mau bawa pulang, tapi ini berat. Jadi harus kita kupas dulu. Nah, cara pengupasannya begini, teman-teman. Gampang teman-teman, pengupasannya cukup gampang karena ini masih muda, masih lembut, yang keras, yang kerasnya kita potong teman-teman. Kemudian kita kupas lagi. Ini teman-teman, nah, kita sudah saya kupas, ini masih terlalu tua. Nah, kita potong saja, kita ambil yang muda. Nah, kita cuma ambil yang ini saja teman-teman ya.
cukup yang ini saja, kita masukkan dalam plastik. Nah, kita sudah dapat teman-teman rebung bambu betung. Bambu yang paling besar yang ada di tempat kita, ini adalah rebungnya. Nah, kalau rebung ini tidak selamanya ada, karena ada musimnya. Oke, teman-teman, kita sudah mendapatkan rebung. Demikian saja video saya kali ini. Terima kasih telah menonton. Jumpa lagi dengan saya di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.